depan kan? Depan kira-kira sebelah nanti. Kita lagi nanti. Depan nih, depan nih. Itu ini bekas apa ini? Itu bukan bekas saya, Pak. Anu, Pak, bekas jajar, Pak. Bukan bekas saya. Jajar, Pak. Saya enggak tahu tuh, Pak, siapa. Kamu jangan kurang-kurang. Masuk. Masalahnya apa, Pak? Saya setelah saya amankan, saya bawa untuk dilakukan interogasi. Barang itu bukan. Orang ngerti aku, Pak. Aku orang ngerti. Saya ngerti orang ngerti. Gena-gena kayak ngono kok iso iki lho, sing oleh barang. Sopo kancamu ki jenenge? Iki lho. Oleh, Pak. Sopo jenengmu? Samante kon dhewe. Aku dijak iki lho, Mas. Iki lho. Iki mau terus barang-barang ke oleh kondi iki mau. Nile. Barang iki mau oleh kondi. Iki lho karo awakmu SMS-an. Iku pesenmu wis jam sak ngono. Pesenmu jam ya mene. Omae ngendi? Omae ngendi? Waktu saya datang di lokasi itu sepertinya tidak percaya, namanya nyabu kok di teras. Kok kowe iso wani-wani nyabu ning njaba omahe masalah apa? Teng griya enten bojoku lho ya kok kula, Pak. Lah opo ning kene iki mengke ora ana wong liwat. Ora wong liwat. Mboten ketinya, Pak. Sepi, Pak. Selanjutnya selanjutnya rumah itu saya lakukan penggeledahan. Ambil barang, barangnya ambil. Tidak. Ah, iki. Lihat ini kendi. Risiko. Ini ada nih. Ini. Nah, wih apa wih jenis? Jenis apa? Sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah, diduga sebagai pengedar, ditemukan satu paket sabu-sabu. Selanjutnya barang bukti ini sama tersangka saya bawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut dan utamanya mungkin kalau bisa sebagai dikembangkan lebih ke atasnya lagi. Di Satreskoba Polres Ponorogo dengan adanya peredar narkoba baik itu berupa double L sabu-sabu ganja semua yang mengandung zat adiktif, insya Allah saya akan berjuang memberantas sampai kemana peredaran itu.